Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alal hazna idza syi'ta sahla. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan limpah kurnia-Nya. Kita bertemu lagi dalam majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan perhimpunan kita mendapat rahmat dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Kita menyambung lagi, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada muka surat 14, wasiat ulama mengenai takwa. Pada minggu yang pada pertemuan yang telah lalu, kita telah membaca satu doa yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita memohon perlindungan dengan keredaan Allah dan daripada kemurkaannya. Hari ini kita nak sambung lagi. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini. Dan seperti mana yang telah dipahamkan kepada kami, bahawa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat yang dari sejak diwujudkan sehingga ke bila-bila masa pun akan sentiasa rukuk dan bersujud terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini makhluk yang Allah taala jadikan yang tak pernah ingkar dengan perintah Allah taala. Daripada mula dia diciptakan sampailah dia ni, Allah Ta'ala ambil balik. Kerana malaikat-malaikat pun akan dimatikan. Semua alam ni dimatikan. Alam ni semua dimusnahkan. Besok di akhir di hari kiamat, malaikat-malaikat ni semua. Jadi termasuklah yang mengambil nyawa sendiri pun akan ditarik nyawa dia. Sehingga ada malaikat yang sekarang ni, maknanya yang menanggung arasy Allah Subhanahu Wa Taala 4, besok bila berlakunya hari kiamat, maka Allah Taala tambah lagi 4 malaikat lagi yang akan menanggung arasy Allah, jadi jumlahnya 8. Jadi malaikat-malaikat tu dia kekal. Jadi ini kita nak tengok, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ketaatan yang diberikan. Sebab itu ketaatan ini dia merupakan taufik atau hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tak bagi, maka tak boleh. Itu sebab bila kita kata wabillahi taufik, kenapa kita sebut wabillahi taufik? Sebab nak menunjukkan kepada kita tu, asal kalimah itu ialah taufiqu billah. Asal kalimah ialah taufiqu billah. Maknanya dia mendahulukan, maknanya khabar muqaddam. Sepatutnya khabar dia jadi muakhar. Mutada tu dia jadi maknanya mutada muawwal. Tapi bila dia kata wabillahi taufik, dia datangkan maknanya khabar muqaddam dulu, letak khabar dulu. Makna bawa mari selepas daripada dia ialah maknanya mubtada. Mubtada pula duduk belakang. Asalnya kalimah iaitu wa taufiqu billah. Kerana apa tuan-tuan datangnya kalimah yang kita sebut-sebut ni, taufiq, taufiq, taufiq ni? Kerana apa didatangkan warnanya wabillahi taufiq? Dia menunjukkan kepada hasal. Hasal. Apa itu hasal? Nak menunjukkan dalam bab memberi taufiq ni, ialah Allah Ta'ala aja yang boleh bagi.
Itu sebab kita kena minta dengan Allah. Ada? Kena mohon dengan Allah Ta'ala. Walaupun kita lama dah semayang, lama dah ibadat, lama dah kita ni melakukan amal-amal soleh. Kan? Bayangkan maknanya iblis tu pun boleh ditarik. Kan? Dia punya maknanya dari sudut iman tu boleh ditarik. Bayangkan bagaimana Barsisah. Boleh ditarik iman dia. Nak tunjuk kepada kita tidak tuan-tuan sesuatu perkara yang bukan mustahil. Maknanya kiranya Allah Ta'ala dah beri taufik, dia boleh tarik balik. Kan itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya dalam hukum tauhid dinamakan sesuatu yang harus, hukum yang harus. Nah, boleh. Mungkinan boleh Allah Ta'ala bagi, boleh Allah Ta'ala ambil balik. Ha, sebab tu kita kena jaga-jaga selalu, kena minta selalu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila Allah Ta'ala dah beri kepada kita hidayah, beri kita taufik ni, boleh beramal dengan amal-amal soleh, kita kena syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sepanjang masa. Jangan ada ujub, jangan ada riak dan sebagainya. Macam mana nak elak daripada ujub dan riak? Itu kena. Tauhidnya kena betul dulu. Nak membetulkan ilmu tauhidnya. Mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan erti kata yang sebenar. Allah Ta'ala itu bersifat dengan wahdaniyah, mukhalafatuhu lil hawadis dan sebagainya. Ada? Tu kita kena faham betul-betul. Barulah bila datang maknanya bisikan-bisikan yang macam ni, kita boleh menafi, menolak dia. Ha? Dan mengisbatkan bahawa semuanya Allah Ta'ala yang punya. La hawla wa la quwata illa billah. Nak tak ada daya upaya kita, melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berkuasa. Ha? Dan akan sentiasa bertasbih dan membesarkan Allah Ta'ala. Tidak pernah penat atau lelah. Dan mereka tidak mempunyai tugas-tugas yang lain selain itu. Kelak bila tiba hari kiamat, malaikat akan berkata kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Subhanak walakal hamdu ma arafnaka haqqa ma'rifatika wala abadnaka haqqa ibadatika. Maha suci Engkau wahai Tuhan, bagimu segala pujian, kami tiada mengenalmu sesungguh pengenalan, kami tiada beribadat kepadamu sesungguh ibadat. Ni besok ni bila malaikat ni dia melahirkan tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu. Bila dia hari kiamat besok sampai begitu, malaikat-malaikat Allah Ta'ala tu melahirkan tanda syukur. Syukur kerana diciptakan. Kan cipta tu boleh buat ibadat aja. Nah, tak ada buat yang lain, tak ada nafsu dan sebagainya. Itu sebabnya kita ni bila Allah Ta'ala boleh beri kita ni buat ibadat, maknanya terhindar daripada segala maksiat, makna kita kena banyak bersyukur dengan Allah. Kan? Kena memuji Allah Ta'ala sepanjang masa. Kena maknanya mengucapkan tasbih dan tahmid kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sepanjang masa. Kenapa? Boleh ibadat kita ni, boleh buat taat ni sebab Allah Ta'ala yang bagi. Kerana sifat apa? Sifat rahim Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia memilih kita tu untuk boleh buat taat kepada dia. Kalau Allah Ta'ala tak pilih, nah saya tak mampu untuk kita buat taat. Walaupun kita orangnya banyak ilmu sekalipun, tak boleh mampu kita buat taat kalau Allah Ta'ala tak memberi kepada kita tu hidayah, petunjuk tak ada. Maknanya tak mampu kita nak buat. Tu kita kena ambil ingatan banyak-banyak tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan boleh datang ke masjid, boleh datang ke kuliah, boleh datang berjamaah di masjid. Jangan kita mengatakan bahawa itu adalah maknanya ikhtiar kita. Jangan kita kata aku datang ni, tengok aku boleh buat. Sebenarnya itu taufik Allah. Berapa ramai orang yang dekat dengan masjid tak boleh sampai. Tapi Allah Ta'ala memilih kita ni yang dari jauh boleh sampai. Itu semua dengan taufik Allah. Kan? Ada juga orang yang tak pernah sampai-sampai langsung, seumur hidup tak pernah sampai. Sampai setahun dua kali je pun ada juga. Ada yang tak sampai, setahun dua kali pun tak sampai. Nah, bila dia sampai, waktu mati tu sampai. Tak mati tak sampai tuan-tuan. Itu sebabnya kalau tidak ada taufik Allah Ta'ala dah. Itu sebabnya kita bersyukur Allah Ta'ala bagi banyak kepada kita nikmat. Jadi dengan sebab itu, sebaik-baik manusia apabila diberi nikmat kepada Allah, hendaklah dia melahirkan syukur kepada Allah Ta'ala dengan banyak sekali. Setengah ulama berkata bahawa firman Allah Ta'ala yang bermaksud bertakwalah kamu kepada Allah dengan sesungguh takwa, ayat ini telah mansukh, iaitu dibatalkan.
Jadi ayat Quran ini kalau kita baca, kita belajar Quran, ayat Quran ada nasakh dan mansukh. Nah, tapi ayat-ayat yang telah datang kepada kita yang kita baca 30 juzuk tu, yang jumlahnya 6,324 ayat itu, semuanya ayat yang telah maknanya dimansuhkan, mana dinasahkan, makna dah tetap dah, dah tak berubah-ubah lagi dah. Itu nasah mansuh tu, iaitu ketika mana Rasulullah ni masih ada dan wahyu tu masih lagi betul turun naik, turun naik. Ada. Ha, jadi ada nasah mansuh. Ha, contohnya kalau kita baca ayat Quran dalam juzuk 2 kita baca hafizu ala salawati wassalatil wusta. Nah, ayat sebelum tu keluar ialah hafizu ala salawati wassalatil wusta salatil asri. Dia datang begitu sebelum turunnya ayat yang maknanya memansuhkan ayat yang sebelum dia. Ha, jadi contohnya wal asr, begitu juga. Ha, wal asri, wal asr, solatul asr dia. Jadi ayat-ayat yang diturun-turun ini dia ada. Tapi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dalam maknanya tugas dia sebagai seorang rasul, wafatnya Rasulullah, Quran pun tidak diturunkan lagi, mana ayat-ayat tu confirm dah. Itu sebab tak boleh ubah-ubah. Eh? Mari orang-orang nak menyeleweng Al-Quran ini, Allah Ta'ala jaga, kerana Allah Ta'ala beri jaminan. Quran itu diturunkan, Allah Ta'ala bagi jaminan, inna nahnu nazzalna zikra, wa inna lahu lahafizun, kami yang turunkan Quran, kami yang akan menjaga. Nah, kita pun tak larat nak jaga Quran, tuan-tuan. Nah, kita tak larat nak jaga Quran. Quran ini semua makhluk jaga. Semua bangsa jaga. Bukan orang Islam je jaga. Tuan-tuan pergi ke China, tuan-tuan pergi ke Jepun, pergi ke Korea. Nah, Quran ini dijaga oleh orang yang bukan Islam. Mana ada satu mukjizat yang dijaga begitu? Bible pun tak dijaga macam tu. Nampak? Ha, walaupun Bible tu adalah sesuatu yang telah maknanya diubah. Tidak ada maknanya Quran yang dihafal oleh semua orang. Padri pun apa Quran. Kalau tuan-tuan pergi ke Mesir tu, padri apa Quran biasa. Dia apa Quran tuan-tuan? Kita yang Islam tak hafal. Tak? Padri tu apa Quran? Bila kita nak berhujah dengan dia ni, kalau kita datang daripada kuliah-kuliah syariah, dia akan tanya dulu, nak berdebat dengan dia, kau hafal Quran atau tidak? Kalau tidak, kau jangan. Ha, jadi kita tengok. Mereka hafal Quran 30 juzuk. Yang Bible dia hafal juga. Nah, kita Bible pun tak pernah tengok. Kan? Ha, jadi kita tengok bagaimana tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dia hafal oleh semua orang. Dia hafal oleh semua peringkat usia manusia. Sekecil-kecil manusia, sampailah kepada si dewasa, sampailah kepada tua. Kalau di Mesir itu ada Wali Asgar, umurnya 4 tahun hafal 30 juzuk. Wali Asgar nama dia. Tapi Allah Ta'ala tak memanjangkan umur dia. 4 tahun umur hafal Quran 30 juzuk. Allahu Akbar, azim. Kan? Kita dah 40 tahun, bukan 40 tahun, 80 tahun tak hafal. Semayang kul huwallah memanjang. Bagus jugalah, ada juga dah dia hafal lah. Ha, kul huwallah. Ha, sekurang-kurangnya lah. Kan? Ha, jadi, satu-satunya surah yang penuh dengan kebesaran dia. Yang tak ada satu surah yang kita baca, dia menyamai 1/3 Quran. Dan Rasulullah SAW menyebutkan dalam satu hadisnya, wahai Ali, jangan kau tidur, melainkan kau membaca. Ha, maknanya menghatamkan Quran. Tak? Oh, nak khatam Quran ni bukan senang tuan-tuan. Kan? Wahai Ali, jangan kau tidur, melainkan kau menghatamkan Quran. Oh, Ali dah pening kepala. Ha? Macam mana tu tuan-tuan? Nak menghatamkan Quran sebelum tidur. Kita letak je terus gaib. Nak hafal macam mana? Nak baca macam mana 30 juzuk? Sehingga Ali tanya, ya Rasulullah, mana mungkin nak tidur ni nak menghatamkan Quran 30 juzuk? Wahai Ali, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad sekali, seolah-olah dia telah dia sesungguhnya telah menghatamkan 1/3 Quran. Maknanya tak ada satu surah yang besar macam tu tuan-tuan. Nah, itu sebabnya dibaca
Waktu nak tidur tu baca tiga kali, khatam 30 juzuk. Nah, khatamnya kerana apa? Maknanya keberkatan surah Qul Huwallah, surah Ikhlas tadi. Ha, jadi itu sebab. Nah, ada kebesaran dia tuan-tuan. Lain daripada itu banyaklah dia punya, dia punya kelebihan suratul Ikhlas ni. Dan dikata apa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sekadar yang termampu olehmu. Sekadar yang termampu. Mana nak kita ni memang tak mampu nak takwa ni tuan-tuan. Nak takwa seperti mana takwa para sahabat? Ha, takwa para orang-orang yang belum daripada kita ni memang payah. Kan? Payah tuan-tuan. Nak takwa seperti mana orang-orang tabi'in, payah. Kita tengok bagaimana berlaku pada zaman Bani Israel tu lah. Ketika mana seorang lelaki ni telah berada di antara dua belah peha perempuan. Dah duduk dia. Bila perempuan ni kata, wahai saudaraku, tidakkah kau takut kepada Allah? Wah, tinggalkan terus. Kita boleh? Kita kena nanti je aku buat tahajud dulu. Fikir 10 kali dulu. Tak nak? Bila perempuan yang kata, wahai lelaki, tidakkah kau takut kepada Allah? Berlari dia tuan-tuan. Nak? Meninggalkan perempuan. Walaupun pada waktu itu memang, kalau nak melakukan zina, selesai dah. Perempuan itu dalam keadaan terpaksa kerana hendakkan maknanya bantuan. Redha, dia kena redha. Nak terima duit? Tak ada, tak boleh. Nak? Mampu tak kita buat gitu? Tak mampu. Mampukah kita seperti mana orang yang hidup pada zaman tabi'in? Nak? Ketuk kasut, najis terpelanting dekat rumah orang, pergi keruk najis tu. Buangkan. Kita kulit durian buang ke kembar orang. Isi kita makan. Kulit buang kat orang. Tak senonoh sungguh. Itu sebab kita tidak sama iman, takwa seperti. Nak sampai kepada takwa dalam erti kata yang sebenar, kita tak mampu. Tak mampu. Seorang imam tu kalau dia ni bertugas ke tak bertugas, dia imam, memang dia kena datang masjid. Tapi bila dia tak jadi imam, dia tak ada. Nah, dah imam yang ada bertugas pun tak datang juga. Masing-masing tengok-tengok. Lala, tukang cuci kolah angkat tekuih. Allahu Akbar. Baik dia jadi imam. Sedangkan kita terima duit. Kita terima gaji. Tapi bukan imam kat sini. Imam tempat lain. Tuan-tuan. Ni kita nak kena faham. Tak takwa. Bila tak bertugas je, tak jadi, tak datang masjid. Nah, semayang kat rumah. Bagaimana itu tuan-tuan? Sifat sebagai orang yang, sebagai seorang imam. Ini takwa yang paling kecil. Tak bertugas, tak datang. Nah, tak nak semayang sama. Lebih senang semayang seorang diri. Kan semayang berjamaah itu maknanya sesuatu yang dituntut. Ini kita nak kena faham takwa. Nak sampai kepada, nak kadar mampu takwa ni, nak penuh kepada takwa yang sebenarnya, memang tak mampu. Sebab kita bukan generasi orang-orang yang hidup pada zaman tu. Mereka ni orang-orang yang hebat. Hebatnya tuan-tuan, makna rohaninya hebat, fizikal muka hebat. Kita tak sampai kepada demikian. Nak makan sesuatu benda, nak bayangkan Harun Ar-Rashid itu ketika mana nak minum air zam-zam ni tuan-tuan, tanya dulu kerana tidak memasti, tak pasti. Ni timba ni daripada duit kerajaan ke ataupun duit apa? Ha. Nak minum ni air dah ada. Telaga air zam-zam tu dah ada dalam timba. Dia tak pasti ni. Ni timba ni datang daripada hasil mana beli? Kalau kita. Orang punya rambutan tepi jalan tu kita main tutuh je. Ini kita nak fikir. Tak ada tuan-tuan. Tak ada. Sampai ke kita pada takwa yang demikian? Tak sampai. Bayangkan Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Ketika mana dia minum susu. Dia tak pasti susu tu dia beli
Daripada sumber apa? Dia jolok balik, keluar balik, muntahkan. Kita boleh? Ha? Tak boleh. Nah. Yang ada pun telan, kan? Tak payah tanya dulu, kan? Dah minum 2-3 hari lepas baru tanya. Jadi tuan-tuan, ini bab takwa. Kita tidak mampu sampai kepada yang demikian. Kerana bukan kita ni generasi sabiqul awwalun. Bukan kita generasi orang-orang yang pertama. Tapi pada peringkat kita ni, boleh kita meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah, boleh melakukan apa yang Allah Ta'ala perintah, maka itu orang yang terbaik. Nak sampai kepada peringkat generasi awalun tak mampu. Sekurang-kurangnya kita mengikut jejak langkah mereka. Masjid dipenuhkan, akhlak diperbaiki, nak budi pekerti itu, akhlak-akhlak di sunnah-sunnah diikut. Mereka ni sentiasa maknanya mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kerana mereka tu sayang kepada Rasulullah, mereka itibak sunnah. Kita belajar banyak tentang Rasulullah, tapi itibaknya tak ada. Nah, ini berbezanya tuan-tuan. Mereka ni mereka mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu dan mereka menuruti. Menuruti tu tuan-tuan. Kalau boleh nak tiru macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan bagaimana Sauban, ha? Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana sayangnya, cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Takut tu, takut masuk neraka Allah. Datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaka ya Sauban. Bila datang jumpa Rasulullah ni, dia dalam keadaan menangis. Nak. Dalam keadaan mukanya pucat lesi. Seperti mana orang yang menderita sakit teruk. Maka Rasulullah kata, malaka ya Sauban. Kenapa engkau Sauban? Ya Rasulullah, aku kalau tak boleh pandang, tak tengok engkau satu hari, maka akan demam dan akan menyebabkan seluruh badan aku sakit. Kita ada tuan-tuan. Adakah kita ni kalau tak tengok mak kita satu hari jadi gitu? Kalau kita tak tengok orang rumah kita terus demam, ada? Tak. Dia kata tak tengok pun tak apa. Nak. Tak tengok pun tak apa. Nak. Kita tak sampai peringkat yang demikian. Takwa orang dulu tak sampai. Mana tak jumpa Rasulullah, tak tengok Rasulullah. Bayangkan kalau kita pada waktu sekarang ni walaupun tidak tengok Rasulullah, adakah kita ni tak dapat mengikut maknanya sunnah Rasulullah, kita demam? Tak dapat menjalankan satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari kita jadi sakit? Tak ada. Walaupun kita banyak tahu, tapi kita tak usah untuk mengikut dan maknanya menuruti akan maknanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak usah. Kan? Bayangkan Sauban tak tengok aja. Bukan kata nak beramal, tak tengok Rasulullah satu hari. Boleh demam, boleh pucat lesi tubuh badan. Dah Rasulullah kata, dah bila jumpa Rasulullah tu, hilang semua sakit dia. Dah kejap-kejap tu menangis pula, teresak-esak. Dia kata, kenapa engkau Sauban tadi dah jumpa dah, riang gembira dah, kan kau menangis? Ya Rasulullah, kiranya engkau mati dulu, atau aku mati dulu, maka kita tak akan dapat berjumpa lagi ya Rasulullah. Mana? Ni tengok tuan-tuan bagaimana sifat orang takwa. Sifat orang takwa. Maknanya kalau tak jumpa dengan Nabi, tak jumpa dengan Rasul, kalaulah sekiranya tak dapat mengikut sunnah, mereka ni jadi susah hati. Kan? Tak dapat maknanya melakukan ibadat perintah Allah Ta'ala, jadi susah hati. Kita kalau tinggal ke ibadat, lewat melakukan ibadat, tak ada susah hati pun. Kita tak baca Quran satu hari, tak susah. Tak ada rasa susah. Nah, tak ada rasa susah seperti mana generasi awalun. Tak ada rasa susah. Dan bila mereka tak dapat baca, besok mereka kabarkan bacaan yang semalam tak dapat baca. Kita yang tak dapat baca, ha, bagus juga tak dapat baca semalam. Nah, tak? Tak ada sifat. Bayangkan generasi awalun tu tak dapat baca hari ni satu hari selembar, besok baca dua. Kerana semalam tak boleh, kabar balik. Kan? Bayangkan tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tak dapat Rasulullah dengan Rasulullah tu qiyam di awal takbir tu.
menggantikan dengan solat sunat sampai 300 rakaat. Kita ada? Tak ada. Nak. Asyik masbuk je 20 tahun. Kan? Yang masbuk tu duduk dekat tu. Ha, jadi bayangkan tuan-tuan. Inilah yang dikatakan mana takwa. Mana takwa yang kita ada pada waktu ni, dia tidak sampai ke muncak seperti mana takwa para orang-orang yang hidup pada zaman Rasulullah. Memang jauh sekurang-kurangnya tuan-tuan kita mengikut jejak mereka. Mana menurut. Nah, cuba nak meniru. Nak meniru mereka. Supaya kalau tidaknya, adalah alasan kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kita ni nak mencontohi orang-orang soleh. Nah. Ha, jadi dengan sebab itu tuan-tuan, ha, kita tengok pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, budaya menuntut ilmu ni hidup di mana-mana pun. Tak kira di mana. Duduk bawah pokok pun Rasulullah boleh melakukan tazkirah, beri peringatan. Nah. Bayangkan tuan-tuan, mereka ni hidupnya dalam keadaan yang tidak selesa. Tapi syukur tu banyak pada Allah. Zaman sekarang Allah Ta'ala beri selesa dah. Nak? Masjid tak penuh juga. Syukur tetap tidak ada. Nak tak? Dalam je ada aircon. Kita kat luar tak ada aircon pun. Ha. Cuba bawa aircon seorang satu. Pasang letak kat badan. Ha. Tuan-tuan. Ha, tak pernah rasa syukur. Mereka duduk bawah matahari tuan-tuan. Matahari memancar mereka. Semayang tu. Bawah matahari. Sehingga para sahabat tu dia bila semayang di atas pasir waktu panas tu berenjek-renjek kaki. Kerana Rasulullah lama berdiri. Tapi tak pernah komplain pun. Rasulullah pendek kali sikit. Ha, tak ada. Ini semayang ekon. Siap bawa selimut lagi. Allahu Akbar, tak pernah rasa syukur dengan Allah. Nak? Ha. Tak kena rasa syukur dengan Allah. Sepatutnya bila macam kita dapat nikmat, lagi nak kena penuh masjid. Tapi masjid kosong. Tak ada orang juga. Yang datang itulah juga. Yang sama daripada dulu dan sampai bila-bila. Selagi mana dia tak mati. Nak? Itulah dia orangnya. Nak ganti orang lain tak ada. Tak ada tuan-tuan. Ha, kita bayangkan. Itu sebabnya tuan-tuan kita tengok. Apabila manusia ni diuji oleh Allah Ta'ala, dia penuh dengan kekurangan, dia tak ada komplain. Tapi bila dia dapat nikmat banyak ni, banyak yang lupa. Itu sebabnya manusia ni bila diuji tu, itulah saat yang paling besar dia punya, ha, dia punya pahala dia. Mana? Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan banyak orang boleh sabar dengan kemiskinan, tapi tak banyak orang boleh sabar dengan kaya. Ha, kalau kaya, tengoklah. Nah. Orang kaya susah. Orang miskin ni dia tak kira. Smart, dia duduk dekat situ. Dekat kolah pun dia boleh makan. Nah. Pakai pinggan plastik pun boleh makan. Orang kaya boleh? Tak boleh. Dia nak. Kalau dah ada kerusi, kena tagging nama. Nah. Ha, susah tuan-tuan, susah. Pinggan plastik tak boleh makan. Dulu dia makan pakai daun pisang je. Nah, jadi kaya susah. Semua tak boleh. Ini tak boleh, ini tak boleh. Itu sebabnya kekayaan banyak melupakan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita kena kembali kepada takwa balik. Kembali kepada takwa. Maksud takwa yang sebenarnya. Maka dia kata apa? Setengah yang lain dia kata pula berkata ayat yang kedua ini menerangkan maksud ayat yang pertama. Dan bukan ia sebagai nasih, iaitu pembatal. Saya harap, iaitu pengarang, mudah-mudahan maksud yang kedua ini adalah yang betul. Sebab Allah Ta'ala dan baginya segala puji tiada memberatkan sesuatu jiwa melainkan sekadar termampu yang dilakukan. Allah Ta'ala sebut dalam bab-bab ni taklifi ni ya. Dalam bab-bab maksud taklifi, satu-satu hukum, perintah. Allah Ta'ala kata, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku tak berat atas hamba ni melainkan apa yang dia mampu buat. Nah. Melainkan apa? Allah Ta'ala bagi hukum ni sesuai dengan fitrah manusia tuan-tuan. Kan? Lima waktu. Allah Ta'ala bagi ni sesuai dengan kemampuan. Walaupun pada waktu Nabi Musa AS tu berkata, wahai Muhammad, engkau pergi naiklah jumpa Allah Ta'ala balik. Minta kurang lagi. Setelah turun naik tu 50 jadi 5 tu. 5 waktu. Nah. 5 waktu.
Naik. Kata Nabi Musa, kau pergi balik jumpa Allah Ta'ala. Kerana nak umat-umat kau di belakang hari, ha, tak mampu ni. Nah. Tapi bila kata Rasulullah, aku redha dengan apa yang ketentuan Allah Ta'ala beri, ha, habis cerita lah. Sebab Rasulullah memandang lima ni tidaklah memberatkan. Lima waktu ni pula bukanlah sembahyang yang dibuat serentak. Dipisah-pisahkan pula waktu-waktu dia supaya manusia tak merasakan keberatan dia. Itu sebab bila Allah Ta'ala bagi tu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Zuhur dibuat bagi empat. Setelah maknanya penat tu, setelah kita bekerja tu, beri lapang tu. Dan pada subuh dengan zuhur, lama lapang dia, bagi empat. Nak. Kau waktu rehat tu, asar bagi empat lagi. Bukan satu masa tuan-tuan. Allah Ta'ala mengetahui bahawa waktu maghrib tu adalah waktu yang paling singkat dan paling sibuk. Beri tiga je. Sesuai dengan waktu maghrib. Anak. Mari pula mananya masuk maghrib isyak tu. Ha, waktu yang lapang. Nak. Boleh di awal waktu, boleh di akhir waktu. Beri empat balik. Subuh waktu yang paling kritikal. Manusia ni memang waktu rehat sungguh. Rehat sampai tak boleh bangun. Bagi dua je. Dua je tuan-tuan. Tak susah pun. Nah, itu pun susah bagi orang yang tak mahu melakukan. Ha, tengok. Bagaimana Allah Ta'ala memberi ni sesuai dengan fitrah. Kan? Tak berat ke rasa? Tak berat bagi apa? Bagi-bagi orang yang taat. Kalau orang tak taat ni, engkau bagi satu pun berat. Nah, pada dia itu semua kalau boleh tak payah lagi bagus. Nah, ini bagi orang yang tidak ada ketaatan, tidak ada takwa kepada Allah. Beri macam mana pun semua berat kat dia lah. Yang tak berat apa? Makan. Ha, tu tak berat. Nak banyak pula tu. Ha, tu tak berat. Ha, sikit je, dua keping je, tambah sekeping lagi. Ha, itu tak berat. Ha, bab tu tak berat. Nah. Ni kalau bab ibadat 20 rakaat. Buat 8 je lah Pak Imam. Nah. Dah bagi 8, yang 8 tak kurang lagi. 4 ada tak? Ada tak semain terawih 4? Nah. Yang datang malah kita buat witir aje lah satu. Hah. Itu lagi kedekut. Haji bakhil betul. Ha, inilah dia tuan-tuan manusia. Dalam bab ibadat mereka maknanya ada maknanya berjual beli dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tuan-tuan, eh? Ha, kita ni banyak mendengar, banyak mana mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita jangan terjebak dengan orang-orang yang begitu, yang mengikut hawa nafsu dia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berhak. Nah, dan dia memang dia berhak memerintahkan apa sahaja yang dikehendakinya. Sebab Allah Ta'ala berhak untuk melakukan apa sahaja sekehendak kemahuannya di dalam kerajaannya dan kekuasaannya. Dah kita kenapa Allah Ta'ala kata begitu? Sebab kita kena ingat Allah Ta'ala sebut Rabbul Alamin. Dia Tuhan pemilik alam. Dah kita ni kan alam. Masih wallahu ta'ala, semuanya alam. Nah, selain daripada Allah, semuanya alam. Dan Allah Ta'ala kata, Rabbul Alamin, Tuhan pemilik alam. Maka dia berhak untuk buat apa yang disuka. Tidak ada protes. Tidak ada maknanya kita rasa, oh ini tidak adil. Tak ada. Bak kita alam. Allah Ta'ala yang menjadikan, dia pemilik. Dia berhak untuk buat apa yang disuka. Kita tak ada kuasa, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita suka ke tak suka ke, bila Allah Ta'ala telah mentaklifkan kepada kita sesuatu, kau suka tak suka, kau kena buat. Kau tak nak buat, ingkar. Masuk dalam golongan orang yang derhaka kepada Allah. Tak nak? Ha, kalau kau tak mau buat di dunia, tak apa. Allah Ta'ala akan bagi dalam masa perhitungan dia. Nah, kita kan? Allah Ta'ala bagi gitu. Kau nak tak nak, kau kena ikut. Kalau tak mau, ha, jadi seperti mana kata-kata Ibrahim bin Adham. Ketika mana orang nak buat maksiat, engkau pergi cari dunia yang lain selain daripada bumi Allah Ta'ala. Ni semuanya bumi Allah. Dekat bumi Allah tak boleh buat maksiat. Engkau pergi cari yang lain daripada bumi Allah. Kalau ada, kau pergi buat kat situ.
Maka dia kata, wahai Ibrahim bin Adam, mana ada? Ada tak ada, jangan buat. Dah kita duduk dekat atas maknanya bumi Allah Ta'ala, kita terima, kena terima serendak kita, tuan-tuan. Suka tak suka, kita kena buat. Mana? Ha, dia bila dalam keadaan yang demikianlah, maknanya hidup dekat atas dunia ni, kita akan melihat kategori-kategori manusia. Ha? Ada orang abid, ada orang soleh, ada orang muttaqin, ha? Ada orang fajir, ada orang zalim. Nah, ada yang muslim, ada yang nifak, ada yang kafir. Ha, pada waktu itulah kita akan lihat. Sesuai kenapa? Kerana Allah Ta'ala ada menjadikan syurga dan neraka tu. Ha? Syurga tu tempat orang menerima maknanya, ha, balasan baik. Neraka tu tempat diazab. Ada ha, dia sesuai Allah Ta'ala buat dah. Ha, sesuai dengan keadaan ni lah. Dengan maknanya Allah Ta'ala itu yang bersifat dengan sifat kudrah. Ha? Ha. Dan akan tetapi dia sentiasa meringan dan memudahkan. Ha, walau begitu pun Allah Ta'ala ni dia berkuasa dan berkehendak. Tapi bila Allah Ta'ala nak taklirkan suatu hukum ni, tuan-tuan, ha, tengok bagaimana manusia daripada semayang 4 rakaat bila dia duduk, ha, duduk menetap. Tapi bila dia beri musafir tu, dia berjalan jauh, Allah Ta'ala kata ni bagi rukhsah. Ha. Dia beri rukhsah. Wala taksuran. Nah, berikan rukhsah mana boleh kasar semayang. Tapi ada orang bila dia beri rukhsah tak nak ambil pula. Berjalan jauh dalam bulan Ramadan. Nak puasa boleh, tak nak puasa boleh. Semua boleh. Kita pergi umrah dalam bulan Ramadan. Naik apa terbang? Dia kata naik apa terbang mana penat. Penat tak penat, itulah yang cerita. Tapi bila diberi rukhsah itu, bila musafir maknanya, lebih daripada 2 marhalah, mereka boleh maknanya berbuka ataupun nak puasa. Rasa naik ke petang tak penat. Ah, puasa. Kerana pada zaman Rasulullah SAW, ketika mana para sahabat bermusafir dengan Rasulullah, ada di kalangannya berpuasa, ada di kalangannya yang berbuka. Maka orang yang berpuasa mengatakan, hey, kenapalah kau ni tak puasa? Jalan naik kuda, naik unta, bukan susah benar. Tak, tak ada. Semua senyap. Dan orang yang orang berbuka pula, ni kau jangan nak tunjuk alim. Nah, kan kita bermusafir, kenapa pula kena puasa? Ha, tak pula. Masing-masing mereka mengetahui, tuan-tuan. Anda rasa nak puasa, puasa. Tak nak puasa, sudah. Nah. Kenapa? Rukhsah itu ada. Nah, kan senang. Senang tu cerita, maknanya Allah tak ada meringankan. Kalau semua waktu dalam bulan Ramadan musafir mana jauh kena puasa, ay berat. Orang yang Allah Taala beri rukhsah tengok waktu semayang, boleh duduk, boleh berdiri. Nak. Duduk yang bawa kerusi ada. Nak. Nasib baik kereta je belum bawa masuk dalam masjid. Nak. Ha, dia bagi tu, kerusi je. Ha, bila dah benda masuk, kerusi penuh pula kerusi daripada orang. Ha. Dia beri rukhsah, tuan-tuan. Ha. Beri rukhsah. Ha. Nak semayang, tak boleh duduk. Zaman Rasulullah, orang diberi rukhsah, semua duduk di lantai semayang. Semua semayang di lantai. Ha. Kan? Mungkin zaman sekarang ni orang kena gaut ramai. Ha. Ha. Bagi duduk. Banyak yang slip disk dia tercabut. Kan? Duduk atas kerusi. Nah, tak apalah. Rukhsah juga. Allah Ta'ala tak beratkan, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Inilah tandanya kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Eh? Tak diberatkan kepada kita. Kalau Allah Ta'ala beratkan, nah, daging babi itu yang pada hukumnya tak boleh makan. Tetapi apabila darurah, ad-daruratu tajlibu taisir, bila datangnya darurah, maka bila tak ada makanan, dah cari betul tak ada makanan, satu benda nak makan tak boleh, pucuk-pucuk pun tak boleh nak makan, nampak seko, ha, jangan kau buat barbecue sudah lah. Nah, makan boleh, kadang untuk mengana, kerana hajah, boleh makan untuk melepaskan diri itu daripada binasa, makanlah. Nah, apa susahnya? Kau nak makan tak nak makan, boleh masuk tak boleh masuk, itulah yang cerita. Nah, tetapi Allah Ta'ala bagi rukhsah. Air arak tak boleh minum, hukum asal. Tapi bila dah rukhsah tu berlaku,
Bila ada masyakah berlaku, makan kali dah tercekik, tak ada air dah, depan ada arak. Ha. Jangan minum sebotol. Tuan-tuan, minum kadar nak melepaskan makanan tu daripada tercekik tau. Boleh minum kerana hajah. Ha, ni kita tengok tu rukhsah tak? Wasu hukumnya asal dia tak boleh minum. Tapi bila datang masyakah ada hajah tu, hanya sebab boleh menyebab bawa maut dan sebagainya. Ha, tengok guna pula boleh. Ha, ni nak kena. Tengok Allah Ta'ala tak memberat kata kita. Sesuatu yang mana asalnya dia jadi susah. Kalau kita faham, jadi tak berat. Ha, tu. Nak jadi jangan kita melampau-lampau pula. Ha, tak? Melampau-lampau. Ha, jadi susah bila jadi orang yang melampau, jadi susah pula. Nak? Ha. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ingin memberikan keringanan bagimu kerana manusia itu diciptakan sifat dia lemah. Nah, segala rosak-rosak yang Allah Ta'ala bagi itu. Kenapa tuan-tuan? Kerana Allah Ta'ala memahami hamba-hamba ni, makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala ni sifat dia lemah. Lemah dari sudut mental dan fizikal dia. Lemah. Dah Allah Ta'ala tahu dah yang dijadikan tu, tu makhluk dia, dia tahu. Nah, tu sebabnya dia bagi tu sekejap semayang tu 4 rakaat sesuai. Nak? Banding dengan orang-orang dulu tu semayang. Kan? Berbanding dengan orang dulu. Ada orang tanya Rasulullah, bangun malam ni macam mana? Wajib tak wajib? Wajib kepada aku tapi tak wajib kepada kamu. Kalau bangun malam wajibkan kita? Eh, jawabnya bangun semayang malam tu wajib. Jawabnya ramai yang berdosa tuan-tuan. Nak? Ramai orang boleh bangun. Bangun buang air kecil boleh. Tapi bangun nak semayang tu susah. Nah, buat qiyamul lail tu, kalau bulan Ramadan tu, buat qiyamul lail. Ha? Bukan tiap-tiap hari. Sebulan 4 kali je. Itu pun hujung minggu. Sediakan sahur pula tu. Nah. Itu pun Allah. Puah iklan. Puah nak iklan nak pergi penuh. Nah. Ha. Letak penyanyi kat depan. Woi, tak payah iklan. Mari besok. Ha, apa ni? Buat qiyamul lail. Siti Nurhaliza jadi imam. Nak? Eh, tak payah iklan tuan-tuan. Kau letak rambau je. Qiyamul lail dipimpin oleh Al-Ustaz. Ha? Maknanya Siti Nurhaliza. Ha, ramai. Pakat orang tanya, wah ini satu kelainan. Ha, tak? Ha, ya. Sebab tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ha? Dan Allah Ta'ala sejadikan manusia sifat dia lemah. Kan? Lemah. Kita faham tuan-tuan. Eh? Kelemahan kita ni banyak dari sudut apa? Banyak-banyak sekali. Ha, lemahnya dari sudut makna pemikiran. Lemahnya dari sudut menahan akan penderitaan. Nah, lemah daripada sudut ujian. Lemah kiranya dituji dengan kekayaan. Lemah belaka kita. Ha, ni banyak lemah. Kan? Ha. Jadi dengan sebab sifat lemah itulah Allah Ta'ala tidak memberatkan ke atas kita. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul aus. Allah mahu memberikan keringanan bagimu dan tiada sekali-kali mahu memberi kesulitan. Dah Allah Ta'ala tahu dia ciptakan kita kan. Maka dia buat sesuatu tu tidak lain kerana nak beri maknanya keringanan. Nak? Keringanan. Ada orang tuan-tuan dalam hidup kat dunia ni tak? Allah Ta'ala, dia ndak. Hei, kita ni bang, kahwin ni, duit kita pun banyak, harta kita banyak. Kalau boleh, kita nak anak ramai. Tapi Allah Ta'ala bagi. Tak bagi, tuan-tuan. Dia bagi satu je. Kahwin tahun 90, sampai jadi meninggal dunia. Tahun 2000, seorang je anak. Kata, sikit je anak kau. Nak, duit banyak. Carilah anak ramai-ramai. Kau ingat anak ni macam apa? Boleh beli ikan kat pasau ke? Nah. Anak ni kurniaan Allah. Dan Allah Ta'ala bagi itu tuan-tuan. Dia ikut pada kesesuaian kita. Ada orang miskin pula. Allah anak bergarus. Ni orang Melaka pun cakap dah. Bergarus. Kalau naik bas tu setengah jam. Pemandu kena tunggu. Tak selesai-selesai. Dia pandang bawah je. Dia tak pandang kiri kanan. Ramai kata anak orang ni. Tak.
Mai orang kaya seorang ni anak. Allah, itu pun jadi susah. Ah, isak dadah pula. Mari yang ramai ni Allah, kerjanya apa tuan-tuan menoi getah? Ada tak kerja menoi getah tu? Jual apa tu? Ha, jual plastik. Anak masya-Allah. Ramai yang dokong lain, yang dalam perut lain, ya Allah. Nak? Ha, tengok tu. Tuan-tuan kalau tengok di Mesir, pergi di Mesir tuan-tuan. Banyak orang Mesir ni dia tak ada rumah. Orang Mesir ni miskin. Baraya dia kalau di Kaherah tu ada 60 juta. Nah. Malam dia jadi 20 juta. Ha, malam dia tinggal 40 juta, siang je 60 juta. Kerana malam tu orang balik. Orang yang datang bekerja-kerja ni semua bertumpu di Kaherah. Dia punya rumah tuan-tuan, dia miskin. Habis anak ramai pula. Dia punya rumah tu buat daripada kotak je. Disambung dekat kedai sebeli ayam. Duduk kat dalam tu. Dua tahun seorang. Kita kata, nak. Dalam tak mampu tu, anak ramai. Tapi yang ada duduk kat rumah-rumah flat tu, seorang je anak. Mana? Suami mesti kerja bagus-bagus. Tengok tuan-tuan. Allah Ta'ala tu nak bagi ya, kesesuaian. Allah Ta'ala tahu sudut kemampuan manusia. Itu sebabnya bila kita ni diberi seorang dua ke syukur dengan Allah. Nak. Kalau ramai pun tak jadi benda, kita jadi susah hati kan. Ha, semuanya pakat jadi doktor bawa jarum sendiri, susah hati juga. Nak. Ramai tapi semua buat jadi doktor bawa jarum sendiri. Bukan injek orang, injek badan sendiri. Kan susah. Nak. Kalau seorang pun menyusahkan mak bapak, menyusahkan agama, nak buat apa tuan-tuan? Sebabnya terkadang-kadang tu anak tu sebab bila Allah Ta'ala sebut, ada orang yang Allah Ta'ala beri harta banyak, ada orang yang diberi harta sikit, ada diberikan anak banyak, diberi anak sikit. Kita kena faham. Allah Ta'ala memberi faham pada kita, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah oleh kamu harta dan anak-anak ni semuanya fitnah belaka. Ujian belaka kat kita. Sikit ke banyak ke semua ujian. Nak tengok tu. Itu sebabnya Allah Ta'ala beri sesuai. Kerana apa? Ni kemampuan dia untuk menanggung suatu musibah. Ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, kerana dia tak bagi ramai. Dia bagi sikit tapi ujiannya besar. Dia baginya ramai, ujiannya sikit. Nak? Ha, tengok tu. Allah Ta'ala bagi tu. Kan adilnya Allah Ta'ala ni. Kan? Ha, jadi kita kena syukur lagi tu. Kan? Dan Imam Ghazali menyebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, apabila turunnya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah, maka dikata apa, kepunyaan Tuhan segala yang ada di langit dan di bumi, sekiranya kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, nasaya Allah telah memperhitungkan kamu juga. Ha, jadi turunnya ayat ni, para sahabat bila Rasulullah bacakan ayat ni pakat susah hati belaka dia. Nah, bila turunnya ayat ni para sahabat gelisah. Sebab apa? Bila Allah Ta'ala bersebut pada kita, apa yang terlintas, apa yang kamu buat zahir batin, semuanya dihitung oleh Allah. Allah sudah terlintas je, Allah Ta'ala hitung dah. Terlintas je nak buat jahat, Allah Ta'ala dah kira dah. Oh, pakat sahabat ni tuan susah hati. Nah. Oi, dia kata kalau macam ni dosa kita banyak nampaknya. Nak. Apa kat terlintas kalau teringat nak buat jahat je, dosa dah. Dikira dah oleh Allah Ta'ala. Oi, sahabat-sahabat ni susah hati tuan-tuan. Kita dengar macam-macam ayat ancaman, tak ada pun susah. Nak. Kita tengok generasi sahabat. Mereka ni cukup peka. Bila turunnya wahyu, mereka cukup peka apa kehendak dia. Ha. Dengan sebab itu, bila turunnya ayat ini, mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, kami telah dibebankan sesuatu yang kami tak sanggup untuk menghindarinya. Nah. Apabila kita tuan-tuan, macam mana kita nak hindarkan? Kadang-kadang bila kita keluar daripada rumah, terpandang perempuan, lawa perempuan ni. Kalau jadi orang rumah aku yang nombor dua kan bagus ya. Ha, nak. Kalau macam tu terlintas je dosa, hai, macam mana? Nak. Kita balik-balik rumah,
Tak bercakap pun orang rumah. Berserabut tengok orang tua ni. Hah, macam mana? Nak, apa terlintas dalam hati kita tu? Man, itu bukan dosa. Itu dosa lah tuan-tuan. Nak, kita makan. Macam ni makan kat kedai Minah tu lagi sedap. Tak cakap pun. Kamu mengumpat tak? Mengumpat orang rumah tu. Nak, dah bertahun-tahun masak garam pun tak kenal lagi. Sudah. Macam mana tuan-tuan? Bukan mengumpat namanya. Tapi kita tak cakap. Kita takut berbalah kan? Itulah dia kira dosa. Mana terlintas tu dah kira dosa dah. Nak, benda-benda tu. Kalau terlintas untuk buat baik, tak apalah juga. Dengan sebab itu, para sahabat radhiyallahu anhu bila dengar ayat macam ni, pakat susah hati, gelisah belaka mereka. Nak jumpa Rasulullah. Maka apa yang mereka faham daripada maksud ayat tersebut ialah, Allah Ta'ala akan membalas dan menghitung segala sesuatu yang mereka lakukan sehingga kepada apa yang terlintas dalam hati mereka juga. Mereka bila dengar ayat tu, mereka faham macam tu. Sebab apa? Faham bagi orang-orang awam. Orang awam dia punya faham gitu. Bukan orang yang ahli. Tak, Rasulullah ni kena tanya. Itu sebabnya kita ni tuan-tuan, kalau tak tahu, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jangan buat-buat faham sendiri. Nah, para sahabat ni pada peringkat awal ni bila dengar ayat Quran tu dok faham-faham sendiri. Tak nak bertanya dulu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak nak minta jelas. Nah, itu sebabnya kita dalam apa-apa sekali tuan-tuan, maknanya bila ada kemusykilan, fas'alu ahla zikri. Tanya pada orang yang ahli dia. Nah, tak faham tentang sembahyang, tanya kepada orang yang faham. Tak tahu tentang bagaimana nak buat, nak maknanya membuat sembelihan, tanya pada orang yang pakar dia. Tanya kepada orang. Jangan buat andaian-andaian sendiri. Kalau kita buat andaian-andaian sendiri, ini pakat jadi rosak. Kan kita akal ikut hawa nafsu kita. Kita ikut akal kita. Nah, akal kita kan bukan semua benda yang kita tahu. Dengan sebab itulah maknanya para sahabat ni peringkat awal tu gitu. Tapi bila mereka ni datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dia bagi faham. Apa yang Rasulullah kata? Sehingga maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyanggah pendapat tersebut dengan sabdanya, "Apakah kamu mahu berkata sebegini sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Bani Israel?" Nah, orang Bani Israel ni tuan-tuan, kalau bila Allah Ta'ala perintah, tanya macam-macam tanya. Seperti mana Nabi dia tanya, suruh noh. Ha? Pergilah sembelih seekor lembu. Ha? Warna apa? Tanya. Warna apa? Kalau sekiranya buat sami'na wa ata'na. Nak? Pergi dengar, terbuat. Kan senang cerita. Nak? Kan senang tak? Kalau Nabi kata, pergi sembelih seekor lembu. Bila jadinya kes. Ha? Mak nak tahu pembunuh. Pergi sembelih lembu. Kalau ambil lembu, mana-mana lembu, sembelih je. Kan senang. Tapi mereka tanya, nak, lembu ni nak dapat kat mana? Nah, dan Nabi pula tanya, jawab begitu-gitu. Ha, siapa punya lembu? Nak, tanya pula. Dah dia kata, Rasulullah, Nabi takat, ni lembu ni, orang-orang ni punya. Umurnya berapa? Allah, banyak soal pula. Nak, ini sifat. Kalau sekiranya kita ni, sami'na wa ata'na, kan mudah. Inilah masalahnya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bila Rasulullah kata, bila engkau dengar ayat Quran, hendaklah, adakah engkau mahu jadi seperti orang Bani Israel? Banyak tanya dia, banyak soal dia. Nah, ha, jangan kamu jadi yang demikian. Ha, jangan jadi begitu. Tetapi katakanlah, kami dengar dan kami patuh. Kami mohon keampunanmu, wahai Tuhan, kepadamu jugalah kami kembali. Dahkah senang itu? Ya Allah, kami ni orang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifan, kau jadikan kami ni lemah. Ha? Kau ampunkan dosa. Kan senang. Dan Allah Ta'ala sifatnya pengampun kan. Minta ampun dengan Allah Ta'ala. Memang kita tak mampu nak hindarkan. Kita pergi keluar mana-mana tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita boleh elak daripada memandang tu. Nak? Kita boleh elak tak kalau kita keluar dalam dunia yang pada waktu sekarang ni. Ha? Orang terdedah dengan terbuka aurat. Kita boleh elak tak? Tak boleh elak. Tuan-tuan elok dalam rumah pun ada. Tengok kaca TV tu. 36 kaki dia punya TV besar. Nah. Tu orang yang tu dalam TV tu terdah aurat. Itu bukan kira mana apa ni. Melihat aurat terbuka ke? Itu sama juga macam di luar. Lagi bahaya tu yang di dalam. Mana? Buat dalam rumah. Tiap-tiap hari tengok. Keluar alim je. Serba nah besar. Nah, macam bakul.
Tapi dalam tengok macam-macam. Nak siapa tahu? Itu sebabnya tuan-tuan, tak boleh nak elak. Dah kita keluar ni kerana tidak ada kemampuan. Ulumul buluwah, suatu yang tak boleh nak elak. Kita pandang, tak terpandang. Yang jadi salah, pandang, dia pusing, dia reverse, satu yang salah. Reverse, siapa dah tak boleh pusing balik? Ha, tu yang jadi salahnya tuan-tuan. Ha, jadi kita kena ingat bagaimana Allah Ta'ala ni memberi jalan keluar pada suatu masalah itu. Ha, jadi mudah-mudahan kita dapat kepahaman. Ha, mudah-mudahan Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita insya-Allah tuan-tuan. Banyak umur kita bertemu lagi sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'asir alayna wa ardina wa arda'anna. Allahumma anfa'na bima allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udhu billahi min ahwalin nar. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana wa shahidana wa ghaibana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi 'ala al-islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'ala al-iman. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.